Joel Kids present. Haleluya. Lagi di ibadah online Balita Joel Kids Higher Than Ever. Hari ini Kak Adel ditemenin sama sahabat Joel Kids nih. Ada Jesania. Shalom adik-adik Balita. Wah, shalom. Jesania, hari ini kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Betul, dan kita juga mau mendengarkan firman Tuhan. Kalau gitu udah pada siap belum nih untuk mulai ibadah hari ini? Coba kita lihat dia Jisania. Wow, udah pada duduk manis semua. Berarti udah pada siap ya. Tapi sebelum mulai, kita mau apa nih? Berdoa. Betul sekali. Jisania, pimpin doa ya. Ya, Kak. Yuk kita ikutin doanya Jisania. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Sebentar lagi. Sebentar lagi. Kami. Kami. Ingin. Ingin. Memulai. Memulai. Ibadah. Ibadah. Joel Kids. Joel Kids. Tuhan. Tuhan. Kau yang hadir. Kau yang hadir. Di tempat ini. Di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Jesa, Jesa. Ya, Kak. Kita mulai mendaki yuk. Ayo, Kak. Ayo, kesana, kesana. Kita kemana ya? Gak tahu, Kak. Gak tahu ya? Gimana nih? Cisa gak tahu? Gak. Aduh. Kita jalan terus aja deh ya. Ya, Kak. Tuh, Kak Adel bingung nih, Cisa. Kemana ya? Oh iya, Kak. Cisa apa? Bawa peta. Ah, iya. Wah, ini nih bisa menonton kita nih. Coba ya, kita lihat petanya ya. Kalau dari peta ini, kita harus ke depan, ke kanan, ke kiri, apa ke belakang ya, Jesa? Kak, Jesa lagi ingat lagu Joel Kids. Lagu Joel Kids? Pulangkah ke depan. Oh, iya, betul-betul. Kalau gitu, kita nyanyiin lagu Joel Kids sama-sama ya, Jesa? Ya, ini petanya Kak. Kita simpen dulu. Siap-siap adik-adik Joel Kids. Oke, kita nyanyikan sama-sama. Satu langkah ke kanan. Kita mau senyum. Bersuka cita. Terus kemana, Jisa? Kiri. Satu langkah ke kiri. Kita tertawa. Satu langkah ke depan. Katakan apa? Amin. Satu langkah ke belakang, kita mau berputar-putar. Katakan haleluya. Ku mau memuji Tuhan. Haleluya. Ku mau apa? Ku
kecintaanku. Yeay, bisa semua? Bisa Nia, bisa? Bisa Kak. Kalau gitu kita memuji Tuhan dengan lebih semangat lagi ya. Ya Kak. Kita nyanyikan dari awal. Ikutin gerakannya Kak Adel sama Cisa Nia juga. Siap-siap ya, siap-siap Cisa Nia. Kemana dulu? Satu langkah ke kanan, bersuka cita. Mana senyumnya nih adik-adik Joel Kids? Satu langkah ke kiri, kita tertawa. Satu langkah ke depan, katakan apa? Amin. Satu langkah ke belakang, kita mau berputar-putar. Haleluya, haleluya. Ku mau memuji Tuhan. Haleluya. Kita mau apa buat Tuhan? Ku mau menari buat Tuhan. Haleluya. Ku mau menyenangkan hatinya, memuji Tuhan kesukaanku. Haleluya, haleluya. Ku mau memuji Tuhan. Haleluya. Ku mau apa? Ku mau menari buat Tuhan. Lagi, haleluya. Ku mau menyenangkan hatinya, memuji Tuhan kesukaanku. Memuji Tuhan, memuji Tuhan kesukaanku. Lagi ya, memuji Tuhan kesukaanku. Cisa capek ya? Cisa capek? Iya Kak. Cisa harus semangat. Kita semakin dekat sama puncak loh. Tuh, udah kelihatan kan? Iya. Cisa harus semangat ya? Iya Kak. Oke, kalau gitu kita muji Tuhan aja yuk Kak. Hah, bener. Kak Adel juga mau ajak kita muji Tuhan. Kita mau muji Tuhan pakai lagunya Joel Kids ya? Iya Kak. Judulnya Dekat Denganmu. Siap-siap ya adik Joel Kids. Puji Tuhan lagi. Ku selalu mau dekat denganmu. Ku tak mau jauh. Ku tak mau jauh dari hatimu. Karena kau baik dan penuh kasih. Cintamu besar kepadaku. Mulialah namamu, mulialah namamu, oh oh Yesus Rajaku. Ku tinggikan, ku agungkan, ku agungkan namamu Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini dari awal ya. Jisania masih semangat? Masih Kak. Adik-adik di rumah juga pasti masih semangat. Sama-sama katakan sekali lagi ya. Ku selalu mau dekat denganmu. Ku tak mau jauh. Ku tak mau jauh dari hatimu. Karena kau baik. Karena kau baik dan penuh kasih. Cintamu besar. Kepada siapa? Kepadaku. Katakan Yesus Tuhanku. Mulialah namamu, mulialah namamu, oh oh Yesus Rajaku. Katakan, ku tinggikan, ku agungkan namamu Tuhan. Yesus Tuhanku. Mulialah, mulialah namamu, mulialah namamu.
kuagungkan namamu Tuhan. Semuanya tepuk tangan. Sus Tuhanku. Mana suaranya? Ada Joakit. Mulialah namamu, mulialah namamu, oh oh Yesus Rajaku. Kutinggikan, kutinggikan, kuagungkan namamu Tuhan. Yesus Tuhanku. Katakan, mulialah namamu, mulialah namamu, oh oh Yesus Rajaku. Katakan, kutinggikan, kuagungkan, kuagungkan namamu Tuhan. Kutinggikan, tinggikan, kuagungkan namamu Tuhan. Sekali lagi ya, kutinggikan, terus apa? Kuagungkan namamu Tuhan. Yeay. Kita mau memuji Tuhan Yesus. Yeay. Cisania, ya, sebentar kak. Lagi kita sampai nih. Iya kak. Kita lanjut mendaki sampai puncak yuk. Ayo kak. Ayo. Wah, setelah kita mendaki lama, akhirnya kita sampai juga di puncak. Iya kak. Tapi Jesa, tadi kan kita mengawalinya dengan apa? Memuji Tuhan. Iya, kita awali dengan menyembah Tuhan, terus kita juga harus mengakhiri dengan memuji Tuhan juga. Iya, betul. Makanya Kak Adel mau ajak adik-adik semua sembah Tuhan lagi ya. Oke? Oke, Kak. Siap, Jesa? Siap. Kita sembah Tuhan sekali lagi. Kita senangkan Tuhan lagi ya. Kak Adil mau ajak kita sembah Tuhan pakai lagunya Joel Kids. Oke? Judulnya Ku Cinta Kau. Yuk kita semua fokuskan hati kita ke Tuhan. Kita nyanyi buat Tuhan, bukan buat yang lain, tapi buat Tuhan Yesus saja. Tuhan Yesus, Kaulah segalanya. Kau sangat berarti bagiku. Pengorbananmu yang memberiku keselamatan. Yesus, Kaulah segalanya. Tuhan Yesus, Kaulah segalanya. Kau sangat berarti bagiku. Pengorbananmu Tuhan, pengorbananmu yang memberiku keselamatan. Tuhan Yesus, ku cinta Kau lebih dalam, lebih dalam lagi. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku cinta Kau dengan segenap hatiku. Yuk kita nyanyikan lagu ini dari awal. Sekali lagi keluar dari hati kalian. Tuhan Yesus, Kaulah segala. Bagiku sangat berarti bagiku. Pengorbananmu yang memberiku keselamatan. Tuhan Yesus, Kaulah segalanya. Tuhan Yesus, Kaulah segalanya. Kau sangat berarti bagiku. Pengorbananmu,
kita mau berdoa sama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Hari ini Jesania yang akan memimpin doa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Sekarang. Sekarang. Kami. Kami. Ingin. Ingin. Mendengarkan. Mendengarkan. Firman Tuhan. Firman Tuhan. 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 Buat segala firman. Buat segala firman. Yang kami terima. Yang kami terima. Bisa tertanam. Bisa tertanam. Dan berbuah lebat dalam hidup kami. Dan berbuah lebat dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Yeay. Yuk kita mendengarkan firman Tuhan ya. Yeay, finally. Aku bisa istirahat dari semua latihanku. La 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 la. Aku mau ngapain ya? Aku kok dengar suara-suara alat musik yang sedang berlatih. Coba aku mendekat ah. Shh, itu bass, dia lagi latihan. Aku pergi diam-diam saja supaya tidak disuruh latihan. Karena aku mau main games. Eits, di depan ada Tom-Tom. Aku harus pelan-pelan. Asik gak ketahuan sama Tom-Tom. Aku lanjut lagi menuju ke hall. Wow, kok ada Clarissa ya? Oh, aku harus ngumpet nih. Kalau ketahuan bisa repot. Aku tidak bisa bermain gamesku. Akhirnya aku bisa sampai ke hall tanpa ketahuan siapapun. Saatnya istirahat dan main games. Yes! Welcome to Mobile Legends. 1 hour later. Prit, Prit. Ivan, what are you doing? Ini loh, aku kan sedang istirahat karena tidak ada latihan. Jadi sah-sah aja kan kalau aku main game. Ivan, apakah kamu tidak tahu kalau kita semua sedang sibuk mempersiapkan pesta penyambutan kedatangan God? Tidak. Makanya dari tadi tidak ada yang melatihmu karena semuanya sibuk mempersiapkan dirinya untuk menyenangkan God. Waduh, sekali-sekali boleh dong Sio kalau aku bersantai. Iya, kamu gak salah juga kok kalau mau bersantai, kalau mau main games. Akan selalu ada alasan untuk membenarkan perbuatan kita. Pertanyaannya adalah, maukah kamu mengorbankan waktu santaimu, waktu main games, buat latihan agar bisa menyenangkan God lewat suaramu? Kenapa aku harus mengorbankan waktuku? Gini-gini. Halo Ivan dan Cio. What's wrong? Clarissa, Ivan bertanya. Kenapa dia harus mengorbankan waktu santai? Hahaha. Ivan, apakah kamu mencintai God? Ya iyalah, masa enggak? Kalau kamu mencintai God, masa kamu gak mau memberikan yang terbaik buat God? Ya pasti mau dong. Nah, kalau latihan dan akhirnya suaramu jadi bagus, itu buat menyenangkan siapa? God. Jadi, mau kamu mengorbankan waktumu buat latihan? Oke deh, aku mau Cio. Aku mau Clarissa. Bagus Ivan. Karena salah satu cara kita menyembah adalah dengan berkorban. Bisa macam-macam. Bisa lewat waktu, uang, tenaga, dan mainan kita. Kalau gitu, gamesmu tadi buat aku aja ya. Eits, enak aja. Kan kamu bukan God. Pintar kamu, Ivan.
Yuk, kita sama-sama latihan ya. Haleluya. Adik-adik di rumah yuk. Halo, semuanya. Hari ini Kak Sharon mau cerita. Bravo mau dengerin enggak? Tapi Bravo ngantuk Kak Sharon. Loh, padahal ceritanya seru banget loh. Hah? Betulan seru? Iya. Yeah. Kalau seru, Bravo mau dengerin. Okay. Adik-adik juga. Iya, adik-adik juga ya. Oke. Okay? Okay. Siap, Kak. Kak Sharon mulai. Waktu itu ada seorang namanya Abraham. Tahu kan ya pasti? Yang sudah tua itu toh, Kak? Iya, yang sudah tua. Dan dia diberikan anak loh sama Tuhan. Hah? Sudah tua punya anak, Kak? Iya. Nama anaknya tahu enggak? Siapa ya? Adik-adik ada yang tahu enggak ya? Anak perjanjian itu loh. Dong. Namanya Oh, Bravo tahu. Yeah. Ishak. Iya, betul. Yeah. Ishak. Tadi Bravo bisikin sama adik-adik, Kak. Oh, adik-adiknya hebat sekali ya bisikin Bravo. Keren-keren kalian semua. Nah, Ishak ini adalah anak perjanjian loh dari Tuhan, diberi sama Tuhan. Tapi tiba-tiba nih, tiba-tiba Bravo, Tuhan bilang Abraham harus mempersembahkan Ishak. Hah? Maksudnya mempersembahkan bagaimana, Kak? Ishaknya harus dibawa ke atas gunung, terus ditaruh di mesbah, dibunuh. Wah! Iya. Anak kesayangannya harus dipersembahkan, dibunuh, iya, Kak? Iya, dan waktu itu hebatnya Ishak ini berjalan sama Abraham ini. Mereka berjalan naik ke atas gunung, hop, hop, hop. Setelah sampai di gunung, terus Abrahamnya siap-siap nih, ada altar, dikasih kayu-kayu, terus Ishaknya diambil, ditaruh di atas itu. Ih, ngeri, Kak. Menurut Bravo, Ishaknya lari, Ishaknya marah-marah, atau Ishaknya gimana ya kira-kira? Ya pasti lari toh, Kak. Iya. Ih, takut, Kak. Bravo aja bayangin, sudah takut. Kalau menurut adik-adik gimana ya, lari juga? Lari ya? Pastilah. Nah, tapi ini rahasianya. Shh, rahasia. Ishaknya diam adik-adik. Diam adik-adik. Diam dan dia rela memberikan dirinya buat dikorbankan. Hah? Nggak merontak gitu, Kak? Tidak. Nggak marah-marah? Tidak. Dia diikat, lalu Abraham sudah siap membawa pisaunya. Tiba-tiba waktu dia mau bunuh, ada suara berkata, "Jangan! Stop, Abraham! Aku sudah tahu bahwa kamu ini setia." Wah, Tuhan bilang, jangan, jangan, gak jadi, jangan.
Karena Abraham sudah diuji dia setia dan terbukti Abraham ini setia sama Tuhan. Makanya waktu Tuhan bilang Ishak dipersembahkan, Abraham langsung bilang oke. Akhirnya Tuhan sediakan ada hewan yang tertambat di situ, lalu dijadikanlah korban bagi Tuhan. Oh. Begitu. Wih, setia banget ya Bapak iya. Abraham ya. Abraham itu setia, tapi Ishak juga loh. Ishak yang tadi dikira lari-lari ya, tapi dia ini mau tunduk. Dia ini mau taat. Bapaknya bilang, kamu tak persembahkan dari ini. Dia enggak berontak. Dia enggak marah-marah. Dia taat. Karena dia mencintai bapaknya. Oh, jadi itu bukti sayangnya Ishak iya, ke bapaknya Abraham betul. Ya. Abraham ini cinta sama bapak yang di surga. Ishak juga cinta sama bapaknya yang di dunia ini, yaitu Abraham. Makanya dia nurut betul. Ya kak ya. Nah sekarang Kak Sharon mau tanya nih. Bravo kan suka main tab gitu ya. Ya. Main iya. tablet, main HP. Ya, main ya. PS sedikit ya, adik-adik di rumah juga pasti suka kan ya main game, main HP, nonton YouTube, semuanya. Kira-kira nih kalau diajakin mama papanya, yuk sembah Tuhan sama-sama yuk, Bravo pilih yang mana? Tetap main, seru kok, seru, atau yaudah tak tinggal dulu aku mau nyembah Tuhan dulu? Kalau yang berapa tahun yang lalu Bravo pilih main game kak. Oh, kalau sekarang? Tapi gara-gara Bravo ikutin ibadah Joel kita kak, mm-hmm. Bravo sudah mulai berubah. Wah hebat. Bravo kalau diajak menyembah, diajak sekolah minggu, meskipun lewat online, Bravo taruh handphonenya. Wah keren sekali Bravo. Adik-adik di rumah juga keren-keren juga ya pasti ya. Fokus ngelihat ibadah, ikut muji sembah Tuhan, terus baca Alkitab, dengerin firman, gak sambil main game, gak sambil nonton TV pastinya gitu. Ya kan? Karena dikatakan ada lagu yang berkata gini, ku bawa kepadamu oh Tuhan persembahanku ini, ku ingin engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Nah jadi penting banget Bravo, kita ini membawa korban ucapan syukur kita karena kita ini cinta sama Bapa kita di surga dengan membawakan puji-pujian kepada Tuhan. Begitu. Oh, ya 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 ya. Bukan berarti kita disuruh terus bunuh anak juga, bukan loh. Bukan seperti Abraham yang harus bunuh-bunuh, bukan. Tapi yang dimaksudkan adalah kita membawa persembahannya itu. Persembahan apa sih? Persembahan kita ini bersyukur, mengucap syukur, berterima kasih, kita menyembah Tuhan, kita berdoa, kita belajar firman Tuhan, itu persembahan korban yang kita bawa di hadapan Tuhan. Begitu. Ya, 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 ya. Oke. Nah, terus dikatakan juga di Mazmur, di Mazmur 20 ayat 3 dikatakan bahwa kiranya diingatnya segala korban persembahan dan disukainya korban bakaran kita. Nah, kita ini mau menyenangkan hati Tuhan, betul kan? Betul. Nah, kita mau menyenangkan hati Tuhan dengan cara apa? Kita membawa ini, korban persembahan. Dan dikatakan di lagu yang tadi, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Berarti kalau kita memberikan persembahan sama Tuhan, harus yang terbaik. Betul. Kalau kita bisa bawa yang terbaik, kita singkirin dulu gamenya, kita singkirin dulu nonton TV-nya, kita benar-benar fokus ibadah dulu, fokus nyembah Tuhan dulu, fokus baca Alkitab dulu, itu yang terbaik yang kita bisa bawa, mari kita bawa di hadapan Tuhan. Enggak harus bunuh-bunuhan iya, ya, Pak ya. Iya, enggak harus bunuh-bunuhan. Enak ya, Pak ya. Wah, kalau gitu Bravo mau lebih sungguh-sungguh lagi iya. di dalam memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Betul. Sama mendengarkan Kak Sharon firman. Yeay. Bravo jadi gak ngantuk lagi. Wah, iya ya. Udah gak ngantuk kan? Seru kan?
Seru kan ceritanya kan? Iya. Oke, adik-adik di rumah juga ya, pasti juga kayak Bravo, mau lebih baik lagi, membawa persembahan yang lebih baik lagi. Yuk sama-sama kita berdoa ya Bravo ya. Iya. Sama teman-teman semua di rumah ya. Yuk semuanya ya. Yuk. Lipat tangannya ya. Oke, kita berdoa ya. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Buat hari ini. Hari ini. Kami mau belajar membawa persembahan yang terbaik. Kami mau membawa korban ucapan syukur di hadapanmu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Asik, aku dapat robot kesukaanku dari papa. Nih, lihat, bisa bergoyang-goyang. It's ada Robby. Halo Robby. Halo Yuka. Robby, ada apa denganmu? Robby kekurangan baterai. Robby perlu baterai. Kalau tidak, Robby akan shutdown. Wait, Robby, jangan shutdown dong. Aku carikan baterai dulu. Robby, aku ada ide. Tapi aku harus berkorban. Baterai robot baru kesayanganku harus kuberikan kepadamu. Gimana, Robby? Robby bingung. Robby, sudahlah. Kamu lebih membutuhkan baterai ini agar kamu bisa mencarikan ayat Alkitab buat teman-teman. Sedangkan robotku hanya untuk kesenanganku saja. Jadi, kuberikan baterai ini buatmu saja. Nih, untukmu Robby. Yoka, terima kasih buat pengorbananmu. Robby senang sekali menerima baterai ini. Robby bisa bergerak lagi. Iya, Robby. Robby sudah siap. Yuka, maukah kamu sama-sama? Katakan aku siap bersaksi. Baiklah, Robby. Aku mau. Yuk, Robby. Kita katakan sama-sama ya. Aku siap bersaksi. Yuka, apakah kamu tetap bersyukur memberikan baterai ini kepadaku? Tentu, Robby. Baiklah kalau begitu, Robby akan carikan ayat Alkitab buat kamu. Robby mencari ayat. Sudah ketemu di Mazmur 20 ayat 4a. Bunyinya, kiranya diingatnya segala korban persembahanmu. Sama-sama kita katakan ya Yoka. Baik Robby. Di Mazmur 20 ayat 4a, bunyinya, kiranya diingatnya segala korban persembahanmu. Wah asik, aku diingat Tuhan. Padahal, ku hanya memberikan baterai robot kesayanganku. Iya Yoka, karena kamu memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Shalom Yoka. Kamu sedang apa? Hey Prayer Man, aku sedang bermain robot kesayanganku. Papaku baru saja membelikannya. Tapi tadi baterainya kau berikan buat Robby. Jadi sekarang robotku tidak bisa bergerak. Apakah kamu menyesal Yoka? Tidak, karena aku memberikannya untuk Tuhan. Kalau begitu, nih ada hadiah buat kamu. Asik, thank you Prayer Man. Yoka, gimana kalau kamu memberikan yang terbaik buat Tuhan lewat doa-doamu juga? Aku mau, Prayer Man. Aku mau. Yuk, kita berdoa buat bangsa Indonesia ya. Yuk adik-adik, mari sekali lagi kita satukan hati kita. Biarkan hari ini setiap doa kita benar-benar didengar oleh Tuhan. Tuhan berikan aku
sekali lagi kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Hari ini kami merendahkan diri Tuhan. Hari ini biar Engkau yang dengar setiap doa kami hari ini Tuhan. Sampai ke Indonesia diselamatkan. Selamatkan. Selamatkanlah Indonesia. Curahkan roh-Mu ke atas bangsa-Mu. Pulihkanlah Indonesia. Nyatakan kemuliaan-Mu. Aku hati yang mengasihi, hati yang mengasihi bangsaku. Beri kerinduan untuk berdoa sampai Indonesia diselamatkan. Indonesia, curahkan roh-Mu ke atas bangsa-Mu. Pulihkanlah Indonesia, nyatakan kemuliaan-Mu. Selamatkan, selamatkan. Hari ini kami berdoa untuk bangsa kami Tuhan, Indonesia ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, biar Engkau sendiri Tuhan yang menjagai bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami minta Tuhan, biarkan Engkau sendiri Tuhan yang melawat bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, banyak orang-orang yang akan mengenal Engkau sebagai juru selamat dalam hidup mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri Tuhan yang bertahta dan Engkau yang berdaulat atas bangsa Indonesia ini Tuhan. Engkau yang pulihkan. Pulihkanlah Indonesia. Nyatakan kemuliaan-Mu. Yuk, Yuka, berdoa, Yuka. Selamatkanlah Indonesia. Berkati Indonesia Tuhan. Bebaskan dari virus corona Tuhan. Amin. Lancarkan semua belenggu-belenggu. Amin. Lancarkan semua tatinya Tuhan. Amin Tuhan. Tuhan lindungi Indonesia Tuhan dan ya, seluruhnya Tuhan. Berkati Indonesia Tuhan. Dan kemuliaan atas Indonesia Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Ya, amin. Kemuliaan-Mu atas Indonesia. Kami percaya Tuhan, biarkan setiap doa-doa yang hari ini kami naikkan, semua dimateraikan dan Engkau yang mendengar semuanya Tuhan, dan terjadi atas bangsa Indonesia ini Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, dan semua yang telah berdoa sama-sama katakan, amin. Shalom saudara, hari ini saya pengen promo satu album rekaman lagu anak-anak yang luar biasa. Judulnya Glory to God. Ini album yang berisi 12 lagu anak-anak yang sangat luar biasa, yang dikarang oleh guru-guru sekolah minggu dan dinyanyikan oleh anak-anak sekolah minggu. Saya percaya lagu-lagu ini akan jadi berkat yang luar biasa. Saya udah dengerin lagunya dan saya ikut ngisi narasi, dan saya sangat diberkati dengan lagu ini. Sekali denger, saya langsung mencintai, suka banget dengan lagu ini. Nah saudara, dan ini yang luar biasa adalah ditaruh dalam sebuah flash disk sehingga membuat sangat simple, sangat aman. Karena kalau di CD atau DVD mungkin bisa pecah atau rusak ya, tapi karena ditaruh di dalam flash disk, lebih aman dan lebih baik. Karena itu saya menganjurkan saudara, ayo beli rekaman album yang luar biasa ini. Di mana saudara bisa mendapatkan album ini? Gampang, hubungi alamat di bawah ini. Tapi yang kedua, Eagle Bookstore juga menyediakannya. Saudara bisa hubungi lewat WhatsApp atau Instagram Eagle Bookstore, akan dikirim sampai ke rumah saudara. Saya percaya album ini akan jadi berkat yang luar biasa buat anak-anak, tapi juga buat saudara sekalian.
Saya berdoa hari ini kita semua diberkati lewat album ini. Tuhan Yesus memberkati. Yuk adik-adik dan juga Bravo, kita tutup ya ibadah hari ini dengan kita terima berkat yang dari Tuhan. Siap Bravo? Siap. Oke, yuk kita angkat tangan sama-sama semuanya. Kak Syara mau berdoa buat kalian semua. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan untuk kami masih bisa ketemu di ibadah online hari ini. Tuhan, kami berdoa biar ada berkat-Mu yang menyertai kami, menyertai papa mama kami, menyertai keluarga kami semua, dan juga teman-teman kami Tuhan. Biar hidup kami diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Biar dari hidup kami Tuhan yang masih kecil ini, yang masih tidak berarti ini mungkin Tuhan, tapi kami bisa menjadikan semuanya itu berarti. Kami bisa menjadi garam dan terang bagi dunia ini, kami bisa memberitakan Tuhan Injil kerajaan-Mu sampai ke ujung bumi. Terima kasih ya Tuhan, biar berkat-Mu turun selama satu minggu ke depan. Kembalikan kami di ibadah lagi Tuhan, yang online maupun offline. Engkau yang sertai kami, Engkau yang jagai kami. Dan ajari kami Tuhan untuk terus menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Ajari kami Tuhan untuk kami bisa membawa korban yang terbaik, korban ucapan syukur di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan semua yang percaya katakan, Amin. Terima kasih Kak Syara. Sama-sama. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.